mulai dari 1.500.000 sampai 2.500.000. 2.500.000 bervariasi ya. Cucunya Jagat Satrio, turunan atau lurinya Jagat Satrio. Ini ada kembar dua mas, ini sama itu. Ini dari Sawunggalih. Dia kayak gini, ini sudah siap, hampir siap pacak tapi masih muda. Salam peternakan buat rekan-rekan semuanya. Bibit kambing peranakan Etawa Ras Kali Gesing baru saja datang untuk menyediakan bibitan kambing dan penjualan. Kawan-kawan dan sahabat peternakan semuanya, inilah kambing yang baru didatangkan dari Kali Gesing, Purworejo, Jawa Tengah. Sudah dimasukkan kandang semuanya. Dan ini mobil yang membawa kambing dari Kali Gesing. Pesanan di kandang Alung Etawa Farm, Desa Mekarjaya, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya saya bersama Alung Etawa Farm akan menginformasikan update harga kambing peranakan Etawa Kali Gesing, mulai dari lepas sapi baik jantan ataupun betina, juga yang dara, calon pejantan dan pejantannya. Oke, langsung diinformasikan harga kambing yang baru datang dari Kali Gesing, dimulai dari yang sebelah sini. Nah, ini jantan, jantan semua ini mas. Ini oke teman-teman semuanya, ini review harga kambing updatean kali ini. Saya bawa cucu-cucu Jagat Satrio dari Blitar. Ini salah satunya yang masih bahan, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang bahan, yang besar satu, dan yang lain nanti ada yang standaran yang dianggap bahan ekonomisan di angka 2,5 sampai 3 jutaan nanti di sana. Kalau yang ini, okay, ini dengan pembahasan kambing yang cucu Jagat Satrio dengan seni yang dengan seni kontes. Nih. Dari lurinya Jagat Satrio, nah, teman-teman. Ini cucu Jagat Satrio, kepalanya bluer, nyatem, telinganya juga panjang. Ini terutama posturnya juga long sasis, ekornya juga bagus. Ada berapa ini mas? Harganya kira-kira sama nggak ini dari salah satu? Nggak mas, ini paling tinggi nah, harganya yang, ini. Yang paling tinggi ini. Paling tinggi ini. Ada di umur dua. Kisaran berapa bulan? Kalau ini masih muda tapi dia memang jumbo. Ini angka sekitar 5 bulanan. Tapi udah jumbo, TB-nya sudah sekitar 75-an. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Dari turunan atau lurinya Jagat Satrio. Ini ada kembar dua mas, ini sama itu. Yang satunya yang ini. Satunya jadi ini. Satu peranakan ya. Satu peranakan. Kembarannya ini. Kalau mulai yang ini harga 7,5 mas. Nah ini teman-teman. Luri atau turunannya Jagat Satrio jantan. Di umur kurang lebih berapa tadi? 5 bulanan. Ini harga 7,5. Kalau yang ini dua, ini anak pulung Jagat. Oke, dilanjutkan yang ini. Ini sama ini. Dua ekor ini. Nah, dua ekor ini harga 4,5 mas. 4,5 juta yang ini teman-teman. 4,5 juta.
bagus. Ada yang satu lagi ini telinganya luwes, cuman dia kalah di warna. Warna yang unik ini. Telinganya apa ini? Trotol-trotol. Ini dari Sawung Galih. Dia kayak gini. Dari Sawung Galih ini. Ini saya minta 4,5 juga. 4.500.000 dari Luri Sawung Galih. Dan yang lain nanti di sana Mas, yang harga-harga standar bisa direview. Oke, dilanjut ke kandang yang sebelah sana, teman-teman. Sekarang ke kandang yang sebelah sini. Ini juga jantan semua. Ini yang jantan semua, Mas. Ini jantan BAK lepas sapi yang kayak gini. Ya, lepas sapi ini umuran kurang lebih 4 bulanan. 4-5 bulan. 4-5 bulanan. Ini rata-rata di angka 2,5 juta sampai 3 juta dan 3,5 juta, Mas. Ya, harganya kurang lebihnya segitu, teman-teman. Kurang lebih segitu. Jadi varian harganya kayak gitu, Mas, kayak ini. Terus, nah, kalau ini 3 juta lebih. Ini agak besar. Masih yang angka standaran. Ini ada beberapa ekor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-an ekor. Ada 10 ekor, teman-teman. Nah, itu angka harga 2,5 sampai 3 juta dan 3,5. Nah, segitu harga ya. Ini yang siap, masih muda tapi siap untuk pacak, Mas. Nah, ini yang agak besar dikit. Ini sudah siap, hampir siap pacak tapi masih muda. Ini saya minta 4 juta, Mas. Yang ini 4 juta, teman-teman. Ini udah nyatem. Tapi belum poel. Nah, masih kecil-kecil semua tapi posturnya sudah besar. Umur kurang lebih berapa bulan? Ini sekitar 9-10 bulan, Mas. Gitu ya. Nah, udah hampir siap kerja. Udah nyatem, cuman min di telinga kurang panjang saja. Ini harga saya minta 4 juta. 4 juta yang terus ini lagi juga nyatem. Kurang lebihnya umurnya sama ini, dengan yang tadi ya. Nah, ini 8 bulanan. 8 bulanan. Ini saya minta 3.700, Mas. Nah, ini pecah dari 4 juta ini, teman-teman. 37. 37. Jantan. Umur kurang lebih 8 bulan. Ini yang jantan-jantan. Selain ini yang betina, Mas. Betina bahan sama induk. Yang betina ada di sebelah sana. Yang bahan dulu, Mas. Nah, ini yang betina. Nah, ini bahan-bahan seperti biasa yang saya bawa untuk kelas breeding. Ini mulai angka 1.500.000 sampai 2.500.000. Nah, segitu harganya, teman-teman. Mulai dari 1.500.000 sampai 2.500.000. 2.500.000 bervariasi. Coba Mas ambil satu contoh yang harga 1.500.000. Ini yang paling kecil kayak gini, ini bahan. Nah, yang teman-teman. Yang yang mana? Ini, Mas. Nah, yang ini. Lepas sapi ini. Ini yang 1.500.000. Kurang lebihnya seperti ini, yang harga 1.500.000. Enggak, terendah. 500. Nah, ini ada sekitar kayaknya 2 ekor yang 1.500.000 ini. Dan yang selanjutnya yang tadi berapa? 3,5. 17,5. Itu mana tuh? Ini harga 16. Harganya bervariasi, teman-teman. Mulai 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000, 2 juta dan 2,5. Nah, itu ini udah besar 2 juta. Nah, ini yang agak besar sedikit 2 juta.
Ini 2.200. Nah, 2.200. Terus ini agak luas. Nah, ini 2.5. Luas, telinganya bagus. 2.500. Kepalanya bagus. Yang betina lepas sapi umur 3 bulan 4 bulan, harganya kurang lebih sampai 6 bulan, kurang lebih harganya segitu tadi. Ini kalau yang induk sama darah siap kawin ini. Oke, ke sebelahnya ya, darah siap kawin dan indukan. Ini induk laktasi 1 dan 2. Nah, yang darah siap kawin ini posisi birahi. Ini memang posisi birahi, bisa request. Harga 3.200. Berapa, Mas? 3.200. 3.200. Nah, yang ini 3.000. Dan yang ini 3.000. 3.000. Jadi harganya enggak sama ya, bervariasi. Dan yang angka 3.5 ini. Ini 3.5. 3.500. Terus ada darah jumbo. Darah jumbo, wah ini Mas, darah jumbo luas. Darah jumbo luas ini harga 3.800. Lihat ya teman-teman. Seperti ini. 3.800. 3.800 yang seperti ini. Nah, terus menginjak yang agak bagus induk, Mas. Nyatem, Mas. Dagunya tebal. Ini sudah jadi indukan ya? Ah, induk laktasi 1, Mas. Sudah. Laktasi 2 ini. Laktasi 2. Ah, laktasi 2. Di harga berapa, Mas, yang seperti ini? Ini saya minta 4.600, Mas. 46 ya. Seperti ini contohnya, kurang lebihnya posturnya jumbo laktasi 2, susunya bagus semua, aman semua. Ada yang lain, Mas? Yang lain ini yang harga jumboan, Mas. Ini yang diangkat harga jumboan. Oke, lanjutkan yang super jumbo. Ya, dari luar saja. Nah, ini seperti ini harga jumboan. Harga berapa, Mas, yang ini? Ini jumbo-jumbo 2 ekor ini harga 5.5-an, Mas. 5.5 ya, jumbo. Yang seukuran ini, teman-teman. Ini jumbo-jumbo. Kali ini peranakan etawa yang indukan ya, indukan laktasi sudah posturnya jumbo di harga 5.500. 5.500. Susunya ya juga mewah. Nah, ini yang namanya jumbo bukan hanya tubuhnya saja, dari susunya juga, juga mewah, aman. Ini yang kepala merah. Ini ada juga yang kepala merah. Masih darah jumbo kepala merah, Mas. Ini mungkin yang teman-teman yang tertarik dengan yang kepala merah ini, coklat. Ekornya ini. Ekornya tebal, badannya panjang. Kepala merah saya minta 3.600, Mas. 36 ini, teman-teman. Ini
rata-rata darah dan induk siap kawin. Nanti teman-teman yang istilahnya untuk pemula yang belum punya pajak bisa request kawinan dari kandang kami, artinya minta kawinan dari beberapa pejantan kami, nanti bisa langsung chat ke WA saya. Nah, seperti itu teman-teman, jika yang belum punya pejantan ingin membeli kambing ya, baik yang masih darah atau yang sudah jadi indukan, bisa menggunakan sarana jasa pajak ya, dari luri-luri. Luri-luri yang kemarin sudah saya sebutkan yang di video sebelumnya. Bisa dilihat video-video sebelumnya pejantan-pejantan kandang saya yang ada 6 ekor. Jadi nanti kalaupun ada teman-teman yang pengen inden dari anak si A si B nya, bisa order kambing siap kawin ini. Nanti setelah sudah kawin mau ambil silahkan, atau suruh antar silahkan. Siap. Itu teman-teman yang disampaikan Alung Etawa Farm, mulai dari harga-harganya sudah disebutkan semuanya. Jika yang berminat bisa menghubungi nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi ataupun yang ada pada video ini. Selain harga yang sudah disebutkan tadi, masih ada lagi enggak mas? Dari beberapa kambing ini ada satu calon, ya bisa dikatakan calon maskot, tapi kalau nanti ada peminat ya bisa keluar. Ini saya dikasih bibitan langsung dari Mas Safiuddin Kaki Petung Farm di Blitar sana, yang punya Jagat Satrio. Saya dikasih cucu Jagat Satrio dari anak Jagat Satrio. Oke, kita lihat ke sana ya. Ayo mas, pilih di sing pilih. Sentok burung bingung malahan. Nah ini ada mas doyok bingung. Pengen barang cilik, barang bakal api. Ini yang dibilang mas Alung tadi, dari cucu Jagat Satrio. Ini saya dikasih asli cucu Jagat Satrio. Bapaknya ini alhamdulillah kemarin pas kontes Nganjuk juara 2. Teman-teman, ini bapaknya sudah jadi juara ini. Coba mas digeser ke sini agar tidak ini apa, kan cahayanya tidak mantul. Nah, agar terlihat jelas. Nah ini teman-teman bisa dilihat telinga berapa panjang, ini mas? Lebar. Gimana mas? Umur berapa? Kalau umur ini belum poel mas, ini di angka 10-an bulan. Belum poel, masih kecil. Nah, semua. Ini masih gigi kecil. Enggak, gigi seri semua. Kepalanya juga udah besar buar, nyatemnya dapet. Terus di wool-nya udah mulai kelihatan, soalnya asli luri dari JKCS. Terus ini yang nggak bisa diobongi. Kalau dari JS rata-rata, nah, rambut belakangnya itu lurus tanpa di rebonding. Dari luri Jagat Satrio. Ah, cucu ya, Jagat Satrio. Ya, cucunya. Dada juga lebar, kaki besar-besar. Dibanderol berapa yang ini, mas? Ini kalau dibanderol saya minta 15 juta, mas. Nah, ini teman-teman, dari cucunya Jagat Satrio dibanderol 15 juta yang ini. Buat teman-teman yang lihat video saya nanti, video saya ini, yang minat nanti bisa menghubungi Alung Etawa Farm di nomor 0852-6933-5225. Oke, ada lagi mas? Oke, sudah selesai mas. Sudah selesai. Oke teman-teman, dari kandang Alung Etawa Farm, video ini saya terbitkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya bisa langsung berinteraksi dengan Alung Etawa Farm. Terima kasih. Salam peternakan buat semuanya.